nggak yang kamu mundur dulu, bisa nggak? Loh, Kenta mundur. Nggak, kami, ya kita berdua mundur ya, mundur ya. Satu, dua, tiga. Kok mundur juga nggak bisa? Ini udah susah. Nggak, ini gimana ya caranya? Gimana nih? Aduh. Nggak, aduh. Ada kanan dulu. Ada kanan dulu. Ya, satu, dua, tiga. Nggak. Maman. Maman kepalanya kena ya. Maman. Mat nggak sengaja, Mat. Maaf nggak sengaja, Acil. Tadi aja. Gua orang lu yang dorong. Eh, jangan dorong-dorong dong. Enggak, tadi kita nggak sengaja. Nggak sengaja, kita buru-buru. Tapi kalian nggak apa-apa. Jantungan, Mamat. Maaf, Mat. Mat. Kita nggak apa-apa. Kamu juga, aku gak apa-apa, kamu gak apa-apa. Mamat gak apa-apa. Udah. Kita yakin kita gak apa-apa. Udah lu jangan yakin. Drama. Drama lu. Drama. Lagi tadi lu ngapain sih berdua-duaan? Ya lu ngapain ke kelas kita? Oh depan pintu lu ditinggalin jodoh. Orang katanya mau rapat OSIS. Ya udah duduk-duduk dah. Udah, ayo bro. Duduk. Ini jadi gimana nih? Kita mau. Benar itu. Naruto. Kagak. Banyak ya. Enggak, aku yang duduk di sini. Aku mau duduk di sini. Mamat duduk di sini. Kenta duduk di sini. Eh, udah Mamat situ. Udah, biarin saya ikut Mamat. Lagian berebut kursi kayak yang di sono aja lu pada. Mana? Gimana? Mana? Jiran. Jiran. Oh, jiran. Iya. Udah duduk masing-masing. Ya udah, mau kayak gimana nih? Pakai mancing lagi lu biar gue dipanggil lu. Jadi tema hari yang itu gimana nih? Tema hari ekspresinya. Iya, gimana ya? Udah tema cinta aja. Cinta. Tema cinta? Iya, tema cinta. Ya. Jadi bikin temanya tuh I love you-an gitu. Sama kayak aku ke kamu. Mamat ada ide. Apa? Gimana kalau kita bikin tema lingkungan hidup? Hah? Ya. Maksudnya? Lingkungan hidup. Guys. Kenapa? Kalian lihat dong. Udah aja pecah. Tadi ada. Sama siapa? Tau gak sih ada anak baru? Siapa? Yang susah banget. Terus dia mencahin ini. Padahal ini kan kita dapetinnya susah payah kan? Supaya. Kalian inget kan? Betul. Sebel banget. Dia gak tau perjuangan OSIS tuh juara apa gimana? Udah. Ini gak bisa dibayarin. Dibiarin. Jadi nggak bisa dibayarin, emang udah rusak. Tapi siapa tahu Mat, dia itu nggak sengaja mecahinnya. Enggak. Jangan bela-belain dia. Emang siapa orangnya? Iya ada siapa ya namanya, pokoknya mukanya agak unik-unik gitu deh. Maksudnya kok tahu sih, aku yang tahu, aku yang cantik itu kan? Hah? Iya cantik juga, yang baik, gak sengaja dia, benar. Iya. Waalaikumsalam. Ini Tio mau siapa nih? Iya. Ini kenalin, ini Gea. Halo Minasan. Halo. Hai, konnichiwa. Nama Mamat. Arafa. Arafa watashi wa Arafa. Sumo. Aku udah kenal. Oh. Kamu tadi enggak apa-apa yang kepalanya aman. Iya. Kepala aku yang kejedot. Kok kamu ini kepala? Iya, tapi dia juga kan. Ya kasihan dia. Oh, jadi sih. Jadi lu yang ngejatuhin dan ngerusakin ini. Iya. Tadi aku nggak sengaja tadi. Aku udah minta maaf. Ya udah aja udah minta maaf. Pasti dia sirik sama kecantikan aku. Enggak, pasti nggak sengaja. Udah, nggak usah ada bertikai. Kita sama-sama membangun visi ya. Kita untuk membuat sesuatu yang lebih bagus untuk terobosan ke depan. Ya, cari tema untuk ekspresi minggu depan. Kita cari yang paling terbaik. Udah deh, kita meetingin dulu semuanya pada duduk yang rapi. Mat, lu tadi ngusulin apa, tema apa? Lingkungan hidup, penanaman pohon mangrove. Ngapain lu? Mangannya eceng gondok. Tapi itu bagus juga tahu. Tuh, bagus kan? Bagus juga tahu, udah daunan itu hijau-hijau. Go green. Iya, go green. Kalau kamu mau ngusulin apa? Kalau aku ngusulinnya anime Jepang. Ih, jadi bagus. Biar bisa warna-warni. Pokoknya aku gak mau, aku gak setuju. Pokoknya gini aja, voting aja siapa yang gak setuju. Kamu kenapa sih? Aku setuju. Ih, aneh tahu. Aku mau ikut bunda, kalau bunda setuju aku pasti bakal setuju. Iya! Aneh. Udah gak apa-apa, anime aja lah. Iya. Ih, gak mau, lagi aneh banget.
udah. Semua boleh berhak untuk menyampaikan pendapat, ya. Termasuk Gia, karena Gia juga ada bagian dalam organisasi kita. Nggak mau. Pokoknya di sini nggak terima anak baru yang so tau. Pokoknya kamu keluar. Gia. Lagi kamu ngapain sih ikut-ikutin dia? Gia! Mamat nih. Mamat! Ngapain? Pada jahat sama Gia. Ayo mau pesan apa? Aduh, gimana? Kiki kenapa Kiki Wong? Minum. Wah, tawarin minum. Minum. Kamu minum. Coba tawarin minum. Neng, mau minum apa Neng? Yang mahal aja. Yang mahal. Ya mahal sih apa Neng? Hah? Yang mahal. Iya kenapa? Oke sedih. Watashi sedih. Soal masalah Yasmin. Kenapa kamu sedihnya? Iya. Jadi apa aku dibenci gara-gara aku gak sengaja nabrakin pialanya? Apa aku gara-gara pakai kayak gini di hari pertama jadi Watashi dianggapnya jelek gitu? Iya, kamu tuh gak usah minder. Kamu tuh cantik. Semua pengen kayak kamu. Kamu tinggi, kamu putih. Kamu harusnya percaya diri di sini. Kalian bisa nggak Minasan bikin aku ketawa gitu, kayak gombalin aku. Gombalin kamu. Kamu lagi ulang tahun ya? Ulang tahun. Juga. Siapa yang ulang tahun dia? Kenapa? Kamu tahu dari mana dia ulang tahun? Ada di rasion, makanya aku pengen kasih kajian nih. Oh gitu. Makasih. Yeah. Hey. Dia minta digombalin. Coba kamu gombalin ya. Dia bisa enggak? Jago. Sebelah sini. Ada sepupu gue yang ini jago banget diri. Gombal. Ini jago banget. Coba gombalin dia. Aku dia juga. Hah? Ya, kamu gombalin dia bisa enggak? Boleh diperhatikan? Boleh. Boleh dicontoh enggak? Iya. Coba contohin dulu dong. Nih, aku contohin ya. Kamu suka pelajaran apa sih? Aku suka matematika. Suka matematika? Mm-hmm. Aku tes pelajaran matematika ya. Iya. Yeah. Kalau 1 tambah 1 berapa? 2. Salah. Apa? 1 tambah 1 itu 1. Kamu 1, aku 1, kamu tambah aku melebur jadi 1. Boleh enggak kita adegan lagi datang? Ya udah, boleh. Lagi datang gimana? Maksudnya kan udah ketemu, kok lagi datang? Oh, enggak apa-apa. Ceritanya lagi datang. Ceritanya lagi datang. Ceritanya baru datang. Yang datang lo apa dia? Gua. Oh, ya udah, berarti dia lagi duduk. Lagi duduk. Ya udah. Kamu datang. Ayo, Sony. Kamu baru turun dari pohon ya. Iya. Enggak usah. Nyamperin. Halo, Neng. Halo, Aa. Iya, cantik. Kamu ngapain, Neng? Lagi nongkrong. Kayak nonton. Nongkrong apa nongkrong? Nongkrong. Nongkrong sama siapa, Neng? Enggak, lu mau gombal apa sambutan? Lu mau gombal apa sambutan? Panjangan. Kalau Sony kayak begitu, jatuhnya kok orang mau hipnotis. Jangan gendam lagi. Nih, liatin Mamat kalau gombalin cewek. Mamat kasih tau, Mamat. Nih. Nih, liatin baik, perhatiin baik-baik. Langsung, to the point. Gia, Gia tahu enggak? Ada 3 lengkungan paling indah di bumi, di dunia ini. Apa tuh? Yang pertama, lengkungan bulan sabit. Yang kedua, lengkungan pelangi. Yang ketiga, lengkungan senyum Gea. No! Kan cah udah. Iya. Boleh ngeganti? Belum! Coba, contohin lagi ya. Dicontohin sama Dasin. Coba, kamu contohin gombalin dia. Halo Kak. Dari sini jalan. Ada got lompat. Ada got sini. Jalan. Oh. Jalan. Nah. Oh, gitu ya. Halo Kak. Halo. Apa perbedaan kamu sama jam 12? Apa tuh? Kalau jam 12 itu adanya dalam sehari 2 kali. Mm-hmm. Tapi kalau kamu adanya setiap hari dalam hidupku. Baru ada gua deh. Sony belum. Sony. Samperin. Kasih bisa, Son. Ceritanya kan tadi kayak tadi. Samperin. Lu samperin. Lu samperin dia. Sabar. Ini sabar. Ini gak boleh marah sama Sony. Sony samperin. Sony samperin. Okay. Halo, Neng. Halo. Neng tahu gak buah-buah apa yang paling manis? Gak tahu apa tuh. Mangga, kayak muka kamu manis banget. Tawar, adik gue itu.
Adik gue Peter. Adik gue. Cuman masuk. Masa cewek cakep disamain sama Mangga? Iya, terus apa hubungannya? Kalau gitu mah gampang banget, Pak. Gak usah pakai buah. Itu gak usah kayak pakai. Kayak gue tadi, tanya dulu. Kamu suka pelajaran apa? Iya. Nah, terus bikin gombalan dari pelajaran yang dia sebut, pelajaran. Ya. Pelajaran. Kamu tanya, kamu suka pelajaran apa? Neng, aku pengen tahu, Neng, tuh belajar apa? Aku suka bahasa Jepang. Nah, Jepang. Bikin ya. Gombalan dari bahasa. Dari bahasa Jepang. Ya, gombalannya? Nggak tahu. Apa bagusnya? Loh, orang mau tahu yang penting suka. Jujur. Yang penting kejujuran, adik-adik gue. Cuman... Mana sih dia? Aduh. Wah. Ternyata di sini. Mau gombal nih. Bawa ya gombal. Ah, lo jadi baca yang apa? Gak bawa. Kayaknya mau gombal nih. Oh, coba gombalin Gia. Coba gombalin Gia. Gia. Liatin nih, liatin. Nih. Kalau diibaratkan lagu nih Gia, lo tuh lagunya slang. Kenapa? Terlalu manis. Kalau ibarat lagu, lagu. Gue dulu ya. Kalau ibarat lagu, kamu ada lagunya Ceylon Seven. Anugerah terindah yang pernah ku. Nih, mamat nih, mamat. Ibarat lagu, kamu lagunya Naf. Apa? Akhirnya aku menemukanmu. Kalau ibarat lagu, kalau ibarat lagu. Iya. Iya, ibarat lagu. Kalau ibarat lagu. Kalau ibarat lagu. Juragan yang apa? Kalau ibarat lagu. Kalau merek lagu. Merek lagu. Ya. Ya. Kalau ibarat lagu. Ibarat. 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 Lagu. Ibarat lagu. Kamu adalah. Nah, lagu apa? Lagu apa? Lagu apa? Lagu apa dia? Dia lagu apa? Lagu. Di jonggol. Nanya lagu malah lokasi. Lokal. Eh, Gia. Enggak, sebenernya gue kesini. Gue pengen komplain sama Gia nih. Kenapa? Kenapa? Lu tuh keren banget. Anton. Gue suka. Ike. Gue suka gaya lu, sumpah lu percaya diri. Terus cantik, gak sombong. Aduh, rambutnya manis lu ya. Ya, bukan kepada bisa gitu ya. Kamu kenapa gak percaya diri semua aja yang di sini? Semuanya senang sama kamu. Iya, Gia. Aku juga suka sama kamu. Gimana ya, tapi makasih deh udah dikasih kayak gitu. Jadi aku tahu sebenarnya aku harus percaya diri ya. Ya emang kamu kayak gini aja sebenarnya kamu tuh udah percaya diri, Gia. Kamu muka kamu kalau kayak gini aja gak pede, apa kabar Dustin? Nah Gia, kalau gini kan, kalau kamu ini berarti suka anime ya? Iya. Nah, kasih tahu kita dong, itu kayak gimana sih? Oke, aku bisa kasih tahu kalian. Hah? Ya udah, tapi kesana ya. Oh, mana? Iya, kesana. Kita mau dikasih tahu tentang anime. Iya. Eh, Pongki, ikut yuk. Yuk. Mana Pongki? Pongki. 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 Apa Pongki? Om Pongkiri. Kamu gini aku. Kamu jangan gitu.